ternyata lovers, tahu nggak sih? Kate Middleton menjadi sasaran cemoohan seksual yang kasar dalam sebuah drama baru yang dibintangi oleh seorang teman dari adik iparnya Meghan Markle. Aktris itu ialah Priyanka Chopra Jonas yang berperan sebagai agen Nadia Singh dalam seri ke-6 film thriller mata-mata Amazon Prime, Citadel. Seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe Nyata Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Priyanka dan Meghan Markle diketahui telah lama menjadi teman baik. Istri dari Nick Jonas itu memang dikenal sebagai pendukung publik Meghan. Bahkan ada isu yang beredar bila ibu satu anak itu pernah membuat Kate Middleton menangis. Dalam satu adegan, Priyanka melakukan adegan membobol kantor sambil berdialog dengan kata umpatan. Ia menyamakan membobol kantor itu seperti menerobos di antara kaki Duchess of Cambridge. Referensi tak senonoh yang ditujukan kepada Princess of Wales dicap keterlaluan oleh pakar kerajaan Richard Fitzsimmons. Dalam pengakuannya, Richard mengatakan bila ucapan yang dilontarkan Priyanka sangat tidak masuk akal. Ucapan itu juga dianggap tidak lucu sama sekali. Bagaimana menurutmu Nyata Lovers? Jangan lupa ikuti terus Nyata Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya!